Seorang penjambret babak belur dihajar warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku dan rekannya gagal merampas ponsel milik wanita pejalan kaki. Supri babak belur dihajar warga di kawasan rumah susun Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Bersama rekannya, warga Jatinegara, Jakarta Timur ini gasak telepon genggam milik dua orang wanita pejalan kaki. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar dan menangkap pelaku. Satu pelaku berhasil ditangkap, namun satu pelaku lainnya melarikan diri menggunakan motor. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatinegara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kirain saya teman. Nah, nggak tahunya apa, jambret tuh dia tarik-tarikan. Nah, saya langsung berhenti. Saya ngejar langsung yang di bawah. Saya teriakin. Akibat perbuatannya, Supri dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.